Saya akan apa review sebentar dari materi yang sebelumnya. Sebelum kemarin tuh ada kita sampai dengan materi terkait dengan overlay ya, overlay untuk jalan, untuk perkerasan lentur. Untuk overlay ada yang overlay sifatnya non-struktural, ada yang struktural. Maksudnya itu apa ini yang terkait dengan data apa lendutan itu biasanya kita overlay-nya struktural. Yang non-struktural itu hanya sebatas lapis tipis begitu ya. Nah, yang untuk non-struktural itu untuk menurunkan iri. Iri itu nilai kerataan dari satu jalan. Jalan itu nanti disurvei, ada namanya survei, survei iri, survei apa Rockne Index itu ada kendaraan. Kemudian dia apa sambil berjalan gitu dia nanti akan mengukur berapa tingkat kerataan dari satu ruas jalan tadi. Nah, iri rata-rata perkerasan existing itu kalau misalnya nilainya 4 apa milimeter per kilometer ya, 4 meter per kilometer gitu. Nah, maka butuh tebal overlay ya yang kira-kira untuk mencapai irinya itu 3, nilai irinya 3. Itu adalah butuh 4 cm. Kalau misalnya iri rata-ratanya setelah hasil pengukuran iri tadi ya, pengukuran iri nanti Anda bisa browsing di internet apa itu iri gitu ya. Nah, dan bagaimana cara pengukurannya? Nilai irinya itu katakanlah 8 ya, 8 meter per kilometer. Nah, kemudian maka dia butuh butuh apa? Overlay itu sampai dengan 6 cm gitu. Ya. Jadi sebelum dilakukan overlay ini, maka dilakukan pengukuran iri tadi. Jadi irinya tadi kalau misalnya nilainya 8, untuk bisa menjadi nilai irinya itu 3, standarnya 3 gitu ya, atau kurang dari 3, atau ini 3 ya, pas 3. Seharusnya kan kurang dari 3 ya, ini syarat apa kenyamanannya itu irinya 3. Maka untuk bisa menjadi iri 3 dari iri 8, itu harus di overlay 8, 6 cm. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Sorry. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Tinggal iri itu apa kan gitu ya? Pertanyaanmu mungkin itu. Karena ini mungkin Anda apa baru gitu ya. Maksudnya baru tahu terkait dengan iri. Maka nanti Anda harus browsing sendiri. Oke? Nah, kemudian ada data terkait dengan lendutan maksimum. Bagian desain 6, gambar 6.1 digunakan untuk menentukan kebutuhan overlay untuk mengantisipasi deformasi permanen. Bagian desain 6.1 itu yang mana? Nanti kita lihat ya. Bagian desain untuk gambar 6.1. Desain berdasarkan gambar 6.1, sih sebentar. Gambar 6.1 itu yang ini ya. Yang ini. Kemarin sudah saya jelaskan. Ya, kemarin sudah saya jelaskan. Ini ada lendutan overlay, kemudian apa ini tebal overlay-nya, ini ada nilai SA-nya ya. Cara membacanya juga sudah saya jelaskan kemarin. Cuman ini apa lebih supaya Anda lebih ngerti lagi gitu ya. Nah, kemudian desain berdasarkan gambar 6.1 menghasilkan desain dengan biaya lebih rendah daripada desain menggunakan PDT 05/2005 yang telah dimodifikasi menjadi pedoman interim ini tahun 2011 dan berangkat lunak SPDPJL. Nah, untuk lalu lintas dengan beban lebih dari 100.000 SM4, SA pangkat 4, ya, desain tebal menggunakan gambar 6.1. Jadi, untuk nilai SA 10 pangkat apa lebih dari berapa? Lebih besar dari 100.000 ya, nilai S4-nya itu lebih besar dari 100.000, maka gunakan ini ya, gambar 6.1 ini. Ya, gunakan gambar 6.1. Desain tebal menggunakan gambar 6.1 tersebut harus digunakan bersamaan dengan gambar 63.3
3.A dan 63.B untuk mengantisipasi retak lelah. Jadi untuk mengantisipasi retak lelah dalam penggunaannya dibutuhkan justifikasi teknis jika tidak ada indikasi potensi kegagalan tanah dasar. Solusi berdasarkan lengkung lendutan sudah cukup memadai. Ya. Jadi yang penting itu apa? Tanah dasarnya harus bagus dulu ya. Semua ya. Rigid pavement, flexible pavement sama. Untuk menentukan tebal overlay berdasarkan lendutan balik maksimum yang diukur dengan alat Winkleman beam, hitung dan masukkan nilai lendutan karakteristik beban lalu lintas desain ESA pangkat 4 pada gambar 61 serta dapatkan tebal overlay pada sumbu vertikal. Apabila pengukuran lendutan dilakukan dengan menggunakan FWD, maka gunakan tabel 6.7. Oke. Nah, ini adalah gambar desainnya tadi. Jadi, pertama adalah kita harus cari lendutannya ini, lendutan maksimumnya ini dari data Winkleman beam. Winkleman beam itu alat Winkleman beam ya. Dari hasil alat tadi, jadi ada apa? Winkleman beam itu biasanya di lapangan ada alat seperti mistar gitu ya. Kemudian di situ nanti diukur lendutannya setelah jalan itu dibebani oleh truk. Truknya itu jalan gitu ya, berjalan. 20 sentian, kemudian sampai 1 meteran, sampai 6 meteran begitu. Jadi jalan ke depan gitu. Nah, dan setiap bergerak itu berhenti. Kemudian diukur berapa lendutannya. Bergerak lagi sekian senti berhenti, diukur lendutannya ya. Seperti itu. Nah, nanti didapatkan berapa nilai lendutan maksimumnya yang terjadi di situ. Ya. Nah, ini. Jadi, yang di bawah ini adalah hasil pengukuran Winkleman beam. Ya, nanti Winkleman beam seperti apa nanti dicek lagi ya, sebentar. Nah, kemudian misal ketemu di situ 1,5 lendutannya dengan Winkleman beam. Kemudian ESA-mu itu katakanlah di situ 5 juta. Maka 1,5 5 juta tebalnya berapa overlay-nya harusnya? Maka tebal overlay-nya di sini di lihat di situ. Ininya berapa? 5 juta. 5 juta berarti ke arah sini. Nah, kan gitu ya. Jadi ke sana sama ke situ. Ketemu di sini berapa tebalnya? Berapa tebalnya? Tebalnya berapa? Overlay-nya. 90 atau 9 cm ya, 9 cm. Jadi tebal overlay-nya adalah 9 cm. Jadi 9 cm itu nanti Anda bisa misalnya ada AC WC, ada AC base ya. AC WC atau AC BC ya. Maka nanti bisa dihitung. Misalnya 9 cm itu kan ini ada 9 cm ya. Yang kemarin dulu dengan misalnya ITP ya sama dengan A1 dikalikan B1 ya. Nah, A1 D1 ini ketemu 9 cm ya. Padahal 9 cm itu di sini ya, sorry, di sini ya. A1-nya tahu ya. Kemudian di sini itu kan sama dengan jadi A1 D1 yang total sama dengan A11 D11 ditambah A12 ditambah kalian D12. A11 A12 untuk ACWC ACBC ini kan lihat ada nilainya. Ini kalau nggak salah 0,44, ini 0, berapa ya, kalau untuk ACBC itu 0,4 kalau nggak salah gitu ya. Nah, D1-nya misalnya untuk ACBC katakanlah minimal ada 4 cm ya, gitu 4 cm. Berarti kalau ini ketemu A1-nya unit 0,40, ini 0,46 atau bagaimana,
pokok nanti dicek ya, dicari ya nilai A1 untuk ACBC sama ACWC-nya. Maka di sini ketemu berapa? Ini kalau misalnya 0,44, ya ini 0,44 dikalikan dengan D1-nya 9. Ya. Nanti akan ketemu berapa untuk D2-nya? D12. Atau ini adalah untuk tebal ACBC. Ya. Yang ACWC itu sama dengan berapa tadi? 4 cm, misalnya gitu. Berarti D-nya untuk ACBC ini berapa? Ini nanti yang dicari gitu. Ya. Kalau jadi tebal untuk surface-mu itu ada dua, ya ini kemudian ini kan perkerasan, ini perkerasan lama, ini perkerasan lama, ini perkerasan lama, perkerasan lama. Kemudian di sini ada AC BC, ada ini AC BC. AC BC itu apa? AC BC itu AC wearing course. Jadi untuk lapisan aus, ya. Sedangkan yang di bawahnya ACBC, ya, ACBC dengan agregat yang lebih besar daripada ACBC. Kalau ACBC lebih halus, gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan? Oke. Saya lanjutkan ya. Ini untuk ya, silakan. Iya, Pak. Ya, mau tanya? Enggak ada pertanyaan, Pak. Oke. Enggak ada. Oke. Nah, ini untuk apa? Bengkelman beam. Bagaimana kalau misalnya dengan alat ukur yang lain? Karena untuk lendutan itu ada dua. Lendutan itu ada dua. Jadi bisa menggunakan bengkelman beam, bisa menggunakan namanya FWD. Sebentar ya. Ini tak coretan, ini tak hapus. Ya. Ini PDT ya. Ini PDT, sorry. PDT 5 2005. Ya. Di PDT ini saya mau tunjukkan Anda apa sih bengkelman beam itu. Alatnya itu seperti apa sih? Wujudnya itu bagaimana? Nah, ini D ya. Sip. Ini alatnya FWD namanya. Jadi ini ada mobil gitu ya. Ini kelihatan ya? Halo? Kelihatan. Ya, oke. Okay. Ini ada mobil. Mobil ini dihubungkan dengan trailer yang seperti ini. Alat seperti ini. Kemudian ini dia berjalan. Ya, berjalan sebentar gitu. Kemudian nanti diukur di sini. Ya, berapa apa ini ada geopon ya. Jadi ada sensornya di sini. Nanti sensor itu terhubung dengan prosesor yang ada di situ dan komputer ini sehingga nanti kelihatan berapa lendutannya pakai alat FWD namanya. Ya. Nah, ini modelnya tadi ya yang di dalamnya tadi. Yang ini ya, yang ini. Nah, ini kalau diperbesar, ini. Oke. Kemudian ada lagi yang namanya ini bengkelman beam. Nah, kalau bengkelman beam ini manual. Kalau tadi itu dia langsung otomatis terhubung dengan komputer, kalau yang ini manual. Kita catat biasa, manual. Jadi ini ada berat truk, ya, truknya ini nanti yang bergerak gitu ya. Nah, beratnya ini harus 5 ton berat kosongnya dengan beban kurang lebih 4,08 ton. Ya, 4,08 ton itu jadi 4,08 ton itu kalau kali 2 8,16. Jadi sumbu belakangnya itu ya harus nilainya ini 4,08 ton. Nah, terus gimana Pak kalau bisa truknya itu ngangkutnya ya, makanya sebelum masuk ke atau kita melakukan survei ini di jembatan timbang harus diukur beratnya ini sampai mendapatkan nilai 4,08 ton. Oke,
sesungguhnya. Nah, baru ini nanti dia jalan. Ya, skema bankable beam-nya ini. Ini alatnya ini, ini mistarnya. Ya, ini mistarnya. Nanti dia akan ada arloji pengukurannya, kemudian nanti dihitung. Ya. Nah, itu. Itu untuk alatnya, alat ini. Ini tadi ya. Tebal over, ini tebal overlay berdasarkan lengkung lendutan. Lengkung lendutan digunakan untuk perkasan dengan beban lalu lintas desain lebih besar dari 100.000 SAA pangkat 4. Apabila hasil pengujian lendutan menunjukkan bahwa hanya diperlukan lapis HRS tipis, HRS itu hot rolled sheet yang tipis, ya beda dengan AC ya. Ini kalau HRS lebih ini lagi, apa kalau AC itu aspal konkrit itu lebih banyak agregatnya, ya. Kemudian kalau HRS ini lebih banyak apa atau begini, kadar aspal AC itu lebih sedikit daripada HRS. Intinya itu ya, intinya. Maka pengecekan persyaratan lengkung lendutan tidak diperlukan karena ketahanan terhadap fatik lapis HRS WC cukup tinggi. Langkah-langkah penutupan overlay berdasarkan lengkung lendutan adalah sebagai berikut. Pertama, gunakan alat FVD tadi atau menggunakan bankable beam. Kemudian mengikuti prosedur pengukuran yang ada. Kemudian tentukan nilai rata-rata lengkung lendutan. Jadi setelah hasilnya itu ketemu berapa banyak ya nilai lendutannya, dihitung rata-ratanya sebelum overlay. Rata-rata lengkung lendutannya rata-rata sebelum overlay. Jika menggunakan data bankable beam, maka koreksi nilai lendutan yang diperoleh dengan faktor penyesuaian lengkung lendutan ke FVD. Jadi kalau misalnya datamu bankable beam, maka bisa dikorelasikan ke nilai FVD. Karena bankable beam itu kan tadi pengukurannya secara manual. Nah, bisa dikorelasikan ke FVD dengan mengalihkan nilai lengkung lendutan yang diperoleh dari langkah 2 di atas ini. Tadi kan ketemu nilai rata-rata lengkung lendutannya, dikalikan dengan faktor penyesuaian. Jadi tabel 6.6 bankable beam ke FVD, ya. Koreksi temperatur tidak diperlukan. Nah, kemudian yang keempat, langkah selanjutnya adalah tentukan tebal overlay yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan butir 6.2. Lengkung lendutan dinyatakan pada titik belok lengkung atau CF-nya, curvature function-nya. Yaitu berdasarkan bentuk lengkung lendutan sebagai berikut. Jadi CF ini, CF yang ini, ya, itu adalah D0. Ini adalah lendutan gitu ya. Kemudian D200 itu pada jarak kurang lebih 20 cm dari D0 ini. Itu berapa? Berapa lendutannya yang terjadi? Ya, kalau pakai FVD kan kelihatan. Dia pakai ada sensornya, dia geokonnya itu ada 200, kemudian 40 sampai 1 meter. Nah, ada macam-macam geokonnya ya, banyak. Nah, ini kalau yang untuk pengukuran di MDPC hanya 0 sampai 200 toh. Nanti diukur berapa selisihnya antara 0 sampai 200 ini. Berapa selisihnya ini? Nah, selisihnya itu CF, kita sebut CF curvature function-nya atau titik beloknya. D0 dikurangi D200. Ya, di lendutan yang terjadi pada lokasi 0 ini 0 cm sampai 20 cm. Ya. Dikurangi nilai ketemu CF ini, ya. Gitu ya. Tebal overlay berdasarkan lengkung lendutan dapat ditentukan berdasarkan overlay tipis atau overlay tebal. Jadi kalau overlay tipis seperti ini overlay tipis, ada nanti overlay tebal. Jadi dengan overlay tipis apa ini penggunaan seperti di bawah ini. Beban rencananya misalnya ini berapa ini? Ini kan 1 juta, 2 juta, 3 juta ya, 3 juta. Maka butuh tebal berapa ini? Kalau misalnya CF-nya CV-nya itu curvature tadi ya. CF ya, curvature function-nya itu ketemu
D0 dikurangi 200 itu ketemu 0,42 misalnya gitu ya, 0,42. 0,42 mili ya, 0,2 mili. Nah, ketemu di situ berapa ini tebalnya? Di antara ini 40 sama 50. Misalnya ini 55. 55 cm. Ya. 55 cm. Oke. Nah, kalau yang ini overlay untuk apa? Overlay tebal. Maksudnya overlay tebal ini tipis saja untuk mendapatkan apa ini? Kalau misalnya ini untuk mengantisipasi lelah atau deformasi permanennya, maka harus di overlay tebal. Nah, kalau overlay yang tebal tadi untuk mengantisipasi deformasinya tadi, ya, maka tebalnya adalah kalau misalnya tadi berapa? 3 ya. Ini 1 juta, 2 juta, 3 juta. Butuh kalau ini 0,42, butuh tebal berapa kira-kira? Ini 100, ya ini 100. Ini 120. Berarti antara ini 100 101 mungkin ya, 101 atau 100 105 ya. Ya 105. 105 milimeter atau 10,5 cm ya. Esa pangkat 5 tapi di sini ya. Kalau yang tadi sorry. Ini juga esa pangkat 5. Ya. Contoh ya, ini contoh. Diketahui beban lalu lintas 3 juta esa pangkat 5. Lengkung lendutan rata-ratanya 0,42 ya. D0 min D200 itu 0,42. Tebal overlay minimum untuk perbaikan bentuk adalah 60 mm atau 6 cm. Tebal overlay untuk mencegah deformasi permanen itu 40 mm berdasarkan analisa lendutan balik maksimum D0 menggunakan gambar 61. Jadi kalau yang di sini ya, kalau yang untuk ini 0,42 ini berapa ini? Kurang lebih tebalnya adalah ini gambar 61 yang ini ya, gambar 61 ya. Tebal overlay minimum, tebal overlay minimum untuk perbaikan bentuk adalah 60 mm. Tebal overlay untuk menjaga deformasi permanen adalah 40 mm berdasarkan analisa lendutan balik D0 menggunakan gambar 61. Jadi ya, ini berapa ini? 40 sama 50. Ya. 5, Pak. Kenapa? 45. Mungkin. Ya, tadi kan mestinya berapa ini? 40, ini 45 ya, 45 ya, 45 ya. Ini 60, 40 mm ini, sudah. Irinya oke. 45 mestinya ya. Ya toh kalau yang di sini misalnya ini 3, kemudian di sini kan 45 mestinya ya. 45 ini kan 50, 45. Kemudian kalau yang di sini itu kalau misalnya tadi sebentar di sini tentukan tebal lapis minimum untuk memenuhi perbaikan berdasarkan tabel 61. Perbaikan bentuk khusus misal perbaikan lereng melintang tersebut elevasi kebutuhan berdasarkan lendutan maksimum gambar 61. Jadi tabel 61 berdasarkan apa ini? Perbaikan bentuk. Perbaikan bentuk itu nanti dengan menggunakan IRI ya, data IRI. Tadi ya. Dan tabel 61 ya. Tadi kan 45 ya. 45 iri rata-ratanya itu kan kalau dari kita bentuknya 45 berarti iri ratanya 5 apa perkasan itu. Ya, ini untuk non struktural. Nah.
Tebal yang dipilih adalah tebal minimum terbesar yang diperoleh dari ketiga kriteria di atas. Jadi tabel 6.1 atau gambar 6.1. Tebal minimum overlay untuk mencegah retak lelah berdasarkan gambar 6.3a untuk beban lalu lintas berapa itu 3 juta adalah 55 mm garis panah penuh. Ini 55 dah. Ini 45 mestinya, iya. Iya, Pak, 45, Pak. Iya. 55 lah naone. Sebentar. Ini kalau yang ini 65, ini 65. Ini salah ya, ini 45 mestinya ya, bukan 55 ya. Ya 45 ini. Ya, Pak. Kemudian pada tebal overlay minimum untuk perbaikan bentuk 60 mili. Beban lalu lintas sebelum retak fatik berdasarkan rendutan karakteristik adalah sebentar ya. Ya, kita kembali lagi ya. Ini ya. Tebal minimum overlay untuk mencegah retak berdasarkan gambar 63.2 adalah untuk beban lalu lintas 3 kali 10 pangkat 6 adalah 5,55 garis panah penuh. Itu 63 itu yang ini ya. Nah, kalau yang ini benar. Yang ini ya. Ini ini 110 ini. Sebentar. 63A itu yang ini toh ya mestinya. Sebentar. Untuk beban 55 garis penuh. Ini bukan 55, mestinya adalah 45. Kemudian tebal overlay minimum untuk perbaikan bentuk sama dengan 60 mm berbahan lalu lintas sebelum retak fatik berdasarkan lanjutan karakteristik 2 pangkat 10 pangkat 6. Jadi kalau ini apa perbaikan bentuk, untuk perbaikan bentuk maka kalau misalnya di ini 5 6 6 6 ya di sini ya. Jadi kalau 60 mm maka bebannya itu adalah harusnya 2 juta SA pangkat 5. Ya, yang ini 2 juta SA pangkat 5. Jadi kalau menginginkan untuk perbaikan bentuk, maksudnya perbaikan bentuk itu kerataannya itu ya, kerataannya itu dengan tebal 6 mili maka didapatkan SA-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat 6 atau 2 juta. Ya, sehingga tidak memenuhi kebutuhan beban rencana. Padahal kita beban rencana kita adalah 3 kali 10 pangkat 6 atau 3 juta. Ini 2 juta itu di sini ya dengan 6 senti ya atau 65 mm. Kalau yang 3 juta itu di sini ya, 3 juta butuhnya adalah 55 garis penuh. Jadi kalau ini tadi apa 3 juta, ini 2 juta, 2 juta itu dengan tebal ini 6 mm itu tadi ya. Dengan tebal 6 mm irinya ya tadi itu adalah dapatkan iri rata-rata eksisnya adalah 8 meter per kilometernya ya. Untuk dapatkan 3 maka butuh 6. Butuh 6 senti. Nah, padahal di sini kalau 6 senti harusnya
6 cm, kalau 6 cm di sini, ya 6 cm di sini, itu lalu lintasnya adalah 2 juta, tapi di lapangan bukan 2 juta, di lapangan adalah 3 juta, ya, di lapangan 3 juta. Jadi tidak akan terbentuk tadi ya, perbaikannya itu atau apa jalan itu pasti dia akan mengalami lendutan apa iri yang besar nilainya. Ya. Tebal minimum dari langkah C, D, dan E di atas adalah 6 mm. Namun demikian karena beban lalu lintas yang diperoleh pada tebalan tersebut kurang dari beban lalu lintas rencana, dengan demikian tebal pelapisan yang dibutuhkan untuk mencegah retak lelah pada umur rencana adalah seperti ditunjukkan oleh garis panah penuh gambar 6.3B overlay tebal. Dalam contoh ini ketebalan overlay-nya adalah 110. Jadi overlay tebal yang di sini ya. Ini tadi overlay tebal. Tadi kan overlay tipis. Overlay tipis didapatkan tadi ya. Apa ini kan 45 ya. Nah, kalau pakai overlay tebal ini 100, ini 100, ini 80, ini 100, ini berapa ini? 120 ya, kira-kira tebalnya adalah 105 ya, 105 atau 100. Misalnya ini dibulatkan 105 110 atau 11 cm. Ya, jadi 11 cm. Jadi tebalnya butuh adalah 11 cm ya ini. Overlay-nya untuk overlay tebal. Kalau overlay tipis tadi 45, kalau overlay tebal berapa? 110 atau 11 cm. Kemudian, kalau kita pakai aspal modifikasi SBS styrene butadiene styrene 3%, jadi ditambahi apa modifikasinya ya, ini pakai styrene 3% akan memberikan ketahanan terletak 1,5 kali besar dari aspal konvensional. Dengan demikian overlay dengan menggunakan SBS 3% ini dengan tebal overlay yang sama dengan overlay umur rencana 2 juta SA pangkat 5 menggunakan aspal biasa dapat meningkatkan umur rencana menjadi 3 pakai 10 pangkat 6. Ya. Dapat meningkatkan umur rencananya menjadi dapat dilalui oleh 3 juta kendaraan tadi. Ya. Kalau tanpa modifikasi maka dia harus pakai tebal overlay yang tebal ini 110 ini. Ya, 11 cm. Tapi kalau dengan styrene butadiene ini maka yang umurnya itu tadi hanya 2 juta itu bisa menjadi 3 jutaan. Ya. 3 jutaan. Pada contoh di atas dengan pertimbangan faktor koekonomian dan kemampuan kontraktor dapat dipertimbangkan dua pilihan yaitu overlay dengan aspal modifikasi SBS ini setebal 6 cm atau aspal konvensional sebesar 11 senti begitu ya. Nah ini jadi kalau bis kita pakai modifikasinya itu SBS-nya 3% maka faktor penyesuaiannya adalah 1,5 kali ya. Jadi ini kalau kita menggunakan aspal modifikasi. Nah sekarang untuk nilai lendutan ya, menentukan nilai lendutan. Besar lendutan permukaan perkasan aspal dipengaruhi oleh jenis tanah, kelembapan tanah dasar. Selain dari ketinggian muka air tanah, kelembapan tanah dasar juga dipengaruhi oleh iklim. Atas pertimbangan tersebut, maka pengukuran sebaiknya dilakukan pada waktu perkasan dalam keadaan terlemah, yaitu pada saat musim penghujan. Jadi, perkasan dalam keadaan air ya di bawah perkasan. Apabila suhu lendutan dilaksanakan pada musim kemarau, maka nilai lendutan harus dikoreksi. Faktor koreksinya terhadap musim adalah angka perbandingan antara lendutan maksimum pada musim penghujan dan lendutan pada musim kemarau. Jadi faktor koreksinya
berapa? Kalau musim kemarau, dilakukan pada musim kemarau, maka hasil yang ada itu harus dikalikan 1,2. Atau koreksi musim kemarau itu 1,2. Jadi kalau misalnya dilakukan pada masa musim penghujan, ya 1. Jadi besarnya lendutan itu harus dikalikan 1,2 kalau dilakukan pada saat musim kemarau. Jadi pengukuran yang tadi, yang dengan menggunakan Winkelmann beam ataupun dengan FWD, itu harus dikalikan 1,2. Ya, hasilnya. Berlaku untuk pengujian lendutan pada musim penghujan, yang ini ya, ini ada tanah. Dan jika muka air tanah lebih dalam dari 3 meter di bawah level tanah dasar. Jadi muka air tanah itu juga berpengaruh. Begitu ya. Penyesuaian nilai pengukuran lendutan terhadap temperatur pengujian. Jadi tadi berdasarkan nilai berdasarkan musim itu tadi dikalikan dengan 1,2 atau kalikan 1 tergantung pengukurannya pada musim apa, penghujan atau musim kemarau. Kemudian juga dilakukan penyesuaian terhadap temperatur ya. Nilai untuk overlay di atas berkasan berbutir hasil pengukuran lendutan perlu dikoreksi. Hal ini dikarenakan temperatur berkasan mempengaruhi kekakuan dan kinerja berkasan beraspal dalam merespon beban. Jadi temperatur yang terjadi di berkerasan itu kira-kira berapa? 40 derajatan ya, atau lebih atau kurang dari itu mempengaruhi kekakuan dan kinerja berkerasan beraspal untuk merespon beban yang ada. Semakin dia tinggi temperaturnya, ya aspal itu lebih cepat meleleh ya, lebih cepat meleleh. Sehingga mungkin lebih melendut gitu ya. Apabila temperatur perkerasan pada saat pengukuran dan pada kondisi pelayanan berbeda secara signifikan, lengkung lendutan yang diukur tidak mewakili respon perkerasan terhadap pembebanan lalu lintas. Untuk itu diperlukan faktor koreksi terhadap temperatur. Jadi nanti ada faktor koreksinya terhadap temperatur. Ya, dari hasil pengukuran tadi itu berapa yang di lapangan, berapa yang rata-rata terjadi di setiap pada satu tahunnya itu rata-rata temperatur di jalan ataupun temperatur udara juga. Temperatur perkerasan harian pada suatu lokasi dipengaruhi temperatur perkerasan tahunan rata-rata. Kita sebut sebagai weighted mean annual pavement temperature atau WMAPT. Kemudian temperatur perkerasan rata-rata tahunan dapat diperkirakan berdasarkan temperatur rata-rata tahunan ini temperatur dari udara. Jadi temperatur perkerasan tadi itu bisa temperatur perkerasan atau temperatur harian dari perkerasan itu dipengaruhi temperatur rata-rata tahunan dari perkerasan. Temperatur rata-rata perkerasan tahunan tadi dipengaruhi oleh temperatur dari udara yang ada di sekitarnya. Ya, ini WMAAT itu. Prosedur perhitungan WMAAT dan WMAPT diuraikan dalam lampiran M. Secara umum, temperatur perkerasan tahunan rata-rata Indonesia adalah 42 derajat pada daerah pesisir, 38 derajat pada daerah pegunungan. Temperatur perkerasan rata-rata 41 derajat Celcius digunakan sebagai acuan dalam manual ini. Jadi di rata-rata ya antara 42 sampai 38. Kira-kira ya wis dianggap 41 derajat Celcius. Itu adalah temperatur rata-rata tahunan yang perkerasan rata-rata tahunan di Indonesia. Ya. Faktor koreksi temperatur untuk pengukuran lendutan dihitung mengikuti prosedur berikut. Pertama, tentukan koreksi temperaturnya FT ini ya. FT itu adalah MAPT dibagi dengan temperatur perkerasan saat pengukuran lendutan. MAPT-nya berapa tadi? 41 ya, dibagi dengan temperatur saat pengukuran lendutan berapa di lapangan perkerasannya diukur nanti perkerasannya berapa temperaturnya. Nah, MAPT 41 dibagi berapa nilainya? Misalnya temperatur pada saat di lapangan itu 50 misalnya gitu ya. Berarti MAPT 41 dibagi 50
ketemu FT. Oke. Langkah kedua, tentukan faktor koreksi temperatur menggunakan tabel 62 dan tabel 63 untuk pengujian FWD. Kemudian tabel 64, 65 untuk pengujian lendutan dengan Winkelmann beam. Jadi kalau kita pakai pengukurannya pakai FWD, pakai tabel 62, 63. Tapi kalau kita Winkelmann beam pakai tabel 64, 65. Ya. Pengujian lendutan pengerasan dengan tebal permukaan beraspal kurang dari 25 mm atau 2,5 cm tidak perlu faktor koreksi temperatur. Jadi kalau tebal permukaan aspalnya tadi cuma 2,5 cm enggak perlu faktor koreksi ya. Gunakan 62 sama 63 jika menggunakan FWD. Ini tabelnya ya, tabel 62 dan 63. Jadi faktor koreksi temperatur untuk D0 pada saat D0 itu dia ini temperaturnya, ini tebal aspalnya, tebal aspal existingnya berapa? Ya ini kan kita kan untuk overlay ya, overlay berarti ada tebal aspal existing. Nah tebal aspal existing itu didapat dari mana? Biasanya di core drill, dilubangi aspal yang ada itu dilubangi, nanti didapatkan tebalnya berapa? Setelah di core nanti kelihatan, oh tebalnya itu aspal existing itu misalnya 10 cm misal gitu ya, 10 cm. Nah kemudian temperaturnya AMPT dibagi dengan temperatur lapangan itu berapa nilainya? Ya. AMPT itu kan berapa tadi? MAPT ya, kok AMPT sih? MAPT itu 41 ya, dipakai ini ya, 41. 41 dibagi temperaturnya di lapangan berapa? 50. Nah, misalnya 50 misal gitu ya. 50. Misal ya, teman-teman lapangan berarti 41 bagi 50 berapa nilainya? Kan gitu ya. Nanti di sini. Nanti dicek di sini ya. Nah, kalau bisa di antaranya ini ya wes bisa diinterpolasi ya atau dipakai yang di atasnya atau di bawahnya terserah kamu. Ini lebih dekat kemana. Ya, kemudian yang di sini tebalnya existing. Nah, yang di sini adalah koreksinya tadi. Ya, koreksi lendutannya tadi. Itu untuk D0. Sedangkan koreksi untuk yang D sampai dengan D200 ya, D200 itu juga harus di sama ya, sama seperti yang tadi. Berapa nilainya di sini? Oke. Yang tabel 64 ini tadi kan 62 63 pakai FWD ya. Kalau kamu pakai tebal beam pakai ini ya. Sama 64 65 pakai tebal beam. Oke. Penyesuaian nilai lendutan dan lengkung lendutan. Lendutan dan lengkung lendutan yang diuji menggunakan tebal beam dan FWD akan menghasilkan nilai yang berbeda. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian atau standarisasi hasil pengukuran. Bahkan desain overlay dengan kriteria kelelahan fatik perkerasan aspal didasarkan pada lengkung lendutan FWD Astroroad 2008. Oleh sebab itu, apabila pengukuran dilakukan dengan Winkelmann beam, maka nilai yang diperoleh harus dikonversikan nilai setara FWD dengan mengalihkan nilai tersebut ke faktor standarisasi. Faktor tersebut bervariasi sesuai komposisi perkerasan dan kekuatan tanah dasar. Faktor yang lebih paling akurat adalah yang diperoleh dari pengukuran lapangan yang disejajarkan. Jadi tabel ini itu kalau kita pengukuran kita itu dari Winkelmann beam ke FWD, maka dikalikan dengan faktor yang di sini. Misal tebal aspal existingnya berapa? Ini di misalnya 10 cm, maka faktor koreksinya adalah 0,79 dari hasil pengukuran Winkelmann beam ke kalau misalnya kita lanjutkan ke FWD gitu. Ya. Kalau ini FWD ke Winkelmann beam. Ya. Gunakan tabel 67 jika survei menggunakan FWD. Maka kalau kita kepingin
dikorelasikan ke bengkel non beam dikalikan ini. Oke. Lengkung lanjutan karakteristik atau karakteristik kurvatur. Karakteristik kurvatur ini adalah nilai lengkung untuk segmen subsegmen perkerasan dengan homogen sama dengan nilai lengkung lanjutan rata-rata yang diperoleh dari data survei lanjutan. Untuk tujuan evaluasi desain overlay pada perkerasan lentur, lengkung lanjutan karakteristik harus digunakan untuk lalu lintas lebih besar dari 1 pangkat atau berapa ini? 100.000 ya, 100.000 SA pangkat 5. Nilai ini ditentukan sesudah koreksi terhadap musim, temperatur dan standarisasi tadi. Ya, terhadap masing-masing pengukuran. Nah, ini contoh ya, contoh untuk desain lapis tambah overlay. Segmen jalan direncanakan melayani 10 juta SA pangkat 4 atau 20 juta SA pangkat 5 untuk umur rencana 15 tahun. Kerataan permukaan iri saat ini adalah 7 meter per kilometer. Pengujian lendutan dengan alat FWD dilakukan pada bulan November pada saat musim penghujan. Tentukan tebar overlay perkerasan berdasarkan data lendutan dan data lainnya seperti ditunjukkan pada data berikut. Ya. Nah ini. Ini stasiunnya. Jadi stasiunnya itu lokasinya gitu ya. 20 plus 00, 20 plus 200, 20. Ini pada lokasi 20 kilo plus 00. 20 kilo plus 200 itu plus 2 meter. 20 kilo plus 4 meter. 20 kilo, bukan ya. 20 kilo plus 00, kemudian 20 kilo plus 200 meter. 20 kilo plus 400 meter, gitu ya. 20 kilo plus 600, ya ini per 200 meteran pengukurannya. Ya. Bebannya ini. D0 ketemu ini. D200 ini ketemu 5784 ini. Ya, temperaturnya 44. Ya, 44 temperatur waktu di lapangan ya. Tebal aspalnya existing 140 ya, seterusnya. Yang berbeda masing-masing itu adalah untuk beban dan juga D0 pembacaan FWD D0 dan D200 ya. Oke. Tabel ini bisa bacanya? Halo? Rek, ojo turu rek. Halo. Ngerti ya, memahami Pak, masih memahami. Oke, ada station. Ya, station ini 20 plus 00, 20 plus 200 itu 200 meter maksudnya gitu ya. 20, kenapa kok 20 Pak? Kok enggak 10? Ya, ini lokasinya gitu ya, menunjukkan lokasi. Misalnya 20 plus 00 itu 20 kilo dari, misalnya dari Surabaya. 20 plus 200 kilo dari Surabaya, misal gitu ya. Atau dari STA 0 gitu ya. STA 0 plus 00. STA 0 plus 00-nya di mana? Yus pokoknya somewhere di sana gitu ya. Nah, ini jadi jalan, jalan itu kan ada panjang gitu ya. Ada STA 0 sampai STA akhir. Nah, pengukuran ini dilakukan pada lokasi STA atau stationing 20 plus 00 atau 20 kilo dari STA 0 ya, 20 kilo dari STA 0. Nah, kemudian pengukurannya jaraknya itu per 200 meteran. Lupa kok enggak per 100 meteran. Pengukuran untuk lendutan itu biasanya dilakukan malah per 500 meteran. Jadi kalau per 200 meteran lebih bagus. Kalau per 100 meteran ditambah lebih bagus, tapi biayanya tambah lebih banyak, lebih mahal kan gitu. Ya, kan ukurannya kan per titik nanti itu. Ya, ya ada biayanya. Nah, ini dilakukan per 200 meteran kebetulan. Itu ya. Kemudian bebannya, ini bebannya saat pengukuran ya, bebannya yang ada di alat itu gitu ya. Nah, ini pembacaannya, lendutannya tadi. Ya, ini mikrometer itu berarti berapa ini? Berapa mili ya? Jadi pokoknya inilah ya, ketemunya. Jadi di bawahnya mili ya, berarti di bawah ini. Meter ke senti 100, ke mili kan 1000. Mikro itu berarti berapa? 1 jutanya atau gimana? Ya nanti dicek lah.
Nah, kemudian sebentar tuh. Oke. Karena pengujian lanjutan dilakukan pada musim penghujan, ini langkah-langkahnya ya. Maka tidak diperlukan faktor koreksi musim. Jadi kalau dilakukan pada musim penghujan tidak perlu koreksi. Tapi kalau pada musim kemarau dilakukan ditambah koreksi, dikalikan koreksinya berapa tadi? Untuk musim kemarau 1,2. 1,2. Selanjutnya, walaupun alat EVD telah diset untuk beban 40 kN, tetapi dalam pelaksanaannya pada umumnya selalu terjadi penyimpangan nilai beban sebenarnya yang tercatat. Oleh karena itu, langkah pertama, lanjutan yang tercatat harus dinormalkan ke beban standar. Jadi, lanjutan yang dinormalkan itu adalah 40 itu beban standarnya dibagi beban yang tercatat tadi, dikalikan lanjutannya, nilai lanjutannya, dihitung sebagai hasil dari penormalan. Jadi, nilai yang ada tadi, lanjutan tadi, entah itu yang D0 atau D200, itu harus dikalikan dengan 40 dibagi beban tercatatnya. Langkah kedua, hitung D0 dikurangi D200. Jadi pada kolom 10 ini yang mana sih? Nah, ini kan ini nanti kamu membuat tabel seperti ini. Ya, membuat tabel seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini ada kolom 1, 2, 3, 4, 5. Ini nanti dilihat rumusnya di sini. Nah, ini ya. Hitung D0 dikurangi D200. Kolom 10 itu sama dengan kolom 8 dikurangi kolom 9. Oke. Kemudian langkah ketiga, hitung rasio dari AMPT tadi dan temperatur aspal pada saat pengukuran. Jadi 41 itu rasionya apa AMPT-nya? Nah, maka rasionya itu adalah 41 dibagi kolom 6. Kolom 6 yang ini tadi. Nah, ini kolom 6. Jadi tadi ada D2 dikurangi D200 ini ya, kolom 8 kurangi kolom 9. Ya, kolom 8 kurangi kolom 9. Kemudian yang di sini 744 ini dari mana? 40 dibagi kolom 3 dikalikan dengan kolom 4 ya. Ini stationnya, ini force-nya tadi apa 40 itu kan tadi bebannya ya, 40 kN dibagi dengan beban yang terjadi 39,1 dikalikan kolom 4. Kolom 4 yang di sini ketemu 744 ini. Demikian pula yang di 200 sama. Oke? Okay? Ya. Kemudian kolom 10 ini dikurangi ini. Ini 744 dikurangi 58 ketemu itu. Kemudian AMPT itu adalah kolom 6. Kolom 6 itu yang di sini aspal ini ya dibagi dengan 41 dibagi dengan kolom 6 ya. Kemudian D0 koreksi temperatur didapat dari tabel 62 koreksi D2 D0 pun 200 koreksi temperatur tabel 63. Ini ya. Nilai koreksi untuk D0 FWD menjadi BB dengan menggunakan faktor penyesuaian pada tabel itu. Dalam koreksi langkah 5 adalah dalam kolom 16 itu nonton maksimum D0 rata-rata, defisiensi dan seterusnya. Ketemu ini nilainya ya. D0 rata-ratanya 7, defisiensinya ini diwakilnya itu adalah diwakil itu D segmennya ya, D yang mewakili segmennya itu adalah D0-nya rata-rata tadi ditambah standar deviasinya dikalikan dengan frekuensinya ya, F kalikan deviasi standar deviasinya tadi ya. Sehingga F-nya 1,645. Ya, nilai untuk apa ini? Apa 95% yang mewakili. Maka D wakil, D0 wakil itu adalah 1152 mu meter atau 1,15. Dari kolom 15 hitung ini tadi ya,
hitung nilai rata-ratanya tadi ya, nilai diperoleh dalam penuntutannya adalah yang mewakili dari apa ini, dari data lengkungan tuntutan wakil 188 0,19 mm. 0,19 tuntutan karakteristik belum overlay. Ini 1,15 berarti ya. 1,15 diperoleh tebal overlay-nya adalah, jadi tentukan tebal overlay berdasarkan lendutan yang ada di sini ya. 1,15 ini adalah 5 cm. Bentar. Ini nilai diperoleh lendutannya mewakili curvature function-nya adalah dari total di atas lendutan wakil adalah ini ya. Lendutan wakilnya adalah ini ya. 1,15 tadi. Ya, 1,15 ketemu berapa ini? Berapa ini? Ketemu berapa ini? 5 cm, Pak. Nah, periksa kriteria retak fatik dari perhitungannya. Maka tebal overlay untuk mengatasi retak lelah fatik, kalau misalnya tipis, overlay tipis itu kurang dari 5 cm. Kalau dengan overlay tebal lebih besar dari 100 atau 11 cm. Langkah 9 dari tabel 61 diperoleh overlay minimum 5,5 mm untuk nilai, menurunkan nilai IRI dari 7 menjadi 3 meter per kilometer. Ya. Nah, ini apa ini? Ini gambar 12 ya. 12 di nolnya kan 0,19 di sini. Kemudian ininya SA-nya berapa? SA-nya berapa tadi? SA-nya 10.000 ya, 10.000 sama dengan 4. Berarti ini kan kalau 10.000 mungkin ya mestinya ya. 1 juta ya, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, ini 20 juta di sini. Mestinya di sini ya 70. Itu kan SA5, Pak. Ya, SA5. SA5 tadi berapa? 20 ya. 20 apa 10? 20. Ya? Oh ya, 20. Sorry. 10 juta, ya. Juta untuk SA4. 20. Ya. Oke. Okay. Berarti ini 20 juta ya. Oke, 20 juta ya, benar. Ya, di sini ketemu berapa ini? Ketemu 50 mm ya, atau 5 cm. Ya, ketemu 5 mm ya. Untuk overlay tipis. Kalau overlay tebal 20 juta di sini 0,19 ketemu berapa ini? Ini 80 111 ya, 11 cm. 11 cm. Ya, ini kan 100. Ini kan 80. Berarti ini 110 kira-kira. Ya. Ya, Pak. Kesimpulan, diperlukan overlay minimum 55 mm untuk menurunkan IRI menjadi 3 meter per kilometer. Jadi, yang ini tadi mana? Diperlukan ini tadi yang untuk ya minimum ini ya. Dari tabel 61 diperoleh overlay minimum ada 55 mm untuk menurunkan IRI-nya dari 7 meter per kilometer menjadi 3
tadi kan ini ya, sorry. Soalnya tadi apa? Soalnya kan IRI saat ini adalah 7 meter per kilometer. Berarti berapa butuhnya? Kalau pakai tabel yang 61, tabel 61 yang ini, ya ini ya, dari 7 meter ke 3 meter per kilometer itu butuh 55, ya. Langsung lihat dari sini. Sehingga, sebentar. Nah, diperlukan overlay minimum ini, ya, untuk menjadi 3 meter per kilometer. Tebal overlay 50 mm, memenuhi kriteria tebal berdasarkan lendutan D0 dan lendutan retak fatiknya. Dari kutir di atas, tebal tersebut tidak memenuhi ketebalan maksimum untuk menurunkan IRI. Jadi menurunkan IRI-nya kan 55, tapi ini ketemunya 50, berarti kan tidak masuk. Opsinya adalah overlay tebal dengan 11 cm. Ya, kalau pakai 50, dia tidak cukup. Ya, pakai yang ini. Memenuhi kedua kriteria tadi. Baik itu deformasi permanen dan retak lelah, dan kebutuhan tebal minimum untuk menurunkan IRI. Sehingga yang dipilih adalah 110 atau 11 cm untuk tebalnya. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Ini untuk overlay. Ada pertanyaan? Minggu depan nanti saya berikan soal ya untuk dikerjakan. Ya, sebagai ganti apa? Sebagai seakan-akan sebagai ETS ya, tapi nanti dikumpulkan satu minggu berikutnya. Ada pertanyaan untuk overlay? Mas, Mbak. Ada pertanyaan? Sepertinya. Ya, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sampai di sini ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.